Sekretaris Camat Gambir, Edi, membuka kegiatan serap aspirasi Dekot di Aula Kantor Kecamatan Gambir. Edi mengatakan kegiatan serap aspirasi warga masyarakat yang diinisiasi Dewan Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan suatu forum yang sangat baik sekali, karena dapat menampung semua aspirasi warga masyarakat yang mungkin tidak bisa ditampung dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Harapan kami selaku pemerintah kecamatan mengharapkan agar peran Dekot lebih tingkatkan dan lebih banyak menjalin hubungan dengan masyarakat di bawah, artinya lebih banyak menyerap hal-hal dari masyarakat, sehingga membantu kami juga dalam menginventarisir permasalahan yang ada di wilayah kita. Ini akan merangkum semua kesimpulan yang didapat dari pertemuan-pertemuan setiap organ itu, ya, baik itu LMK, RT RW maupun FKDM, untuk kita nanti sampaikan ke Wali Kota Jakarta Pusat. Sementara itu, Ketua Dewan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat, Ardi Punawan Sani, mengatakan serap aspirasi warga ini guna menampung segala persoalan atau isu yang ada di masyarakat.